telur ke atasnya. Adonan sampai kalis dan juga lembut sobat. Sesudah kalis dan lembut, tambahkan mentega ke atasnya. Lalu tambahkan juga garam. Setelah itu sobat, campurkan adonan hingga kalis dan lembut. Bisa menggunakan tangan maupun mixer lagi. Bagi-bagi adonan, lalu bentuk menjadi bulatan. Nah, seperti ini sobat, apabila sudah dibulat-bulatkan. Tada! Lalu para sobat bisa tutup adonan menggunakan kain agar mengembang nantinya. Nah, seperti ini sobat, apabila sudah mengembang. Cantik banget kan sobat? Oh iya, jangan lupa tengahnya untuk dibolong-bolongin sobat. Nah ini dia sobat, sudah siap untuk digoreng. Yuk mari kita mulai. 8, apabila minyak sudah panas, masukkan donat satu persatu ya sobat. Jangan lupa sobat untuk membalik-balikannya agar nantinya tidak gosong. Seperti ini sobat, tampilan apabila sudah matang dan juga siap untuk diangkat dan tiriskan. Toppingnya para sobat bisa sesuai selera. Tada, sudah jadi deh sobat.
bagus banget ya. Dan juga pastinya anti gagal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen.